aja. Nah, ini sama aja kok. Sama aja. Belakang aja sama aja, Pak. Hanya beras aja kok, Pak, di sini. Jadi ini beras impor juga ini. Ini lokal nih, Pak. Ini lokal, ini lokal. Ini lokal. Harganya ketahuan dari Jatim, Pak. Dari Jatim ini. Iya. Bulog itu tiga pilar, Bu. Bu, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, stabilisasi harga. Ini mantap. Kemana mentawai? Sehat. Baiknya oleh mafia-mafia. Ya, ini kita memang masih ada mafia-mafia yang terselubung memainkan peran stabilitas harga daripada pangan kita. Dan itu memang merampas daripada mafia ini diperlukan satu badan usaha logistik ini kebanyakan seperti 7.000 ton stok yang kemudian bisa menambah kebutuhan ke depan. Jadi ini satu itu sangat besar. Bahkan ada yang busuk kurang lebih 6.000 ton. Jadi ini suatu persoalan yang dramatis yang dihadapi oleh bangsa kita. Yang dia mengatakan bahwa beras itu kurang di Indonesia, padahal kita juga justru stok melimpah di Bulog. Karena itu perhatian kita kepada Bulog dan insya Allah kita sudah berbicara dengan Menteri Sosial dan alhamdulillah untuk penyaluran beras untuk MPP itu akan selesai. Jadi saya kira ini kunjungan kerja kami nanti kita berharap Bulog ke depan lebih maju lagi. Bukan lagi hanya untuk beras pangan tapi juga pengendalian beras kan. Masalah gula, masalah apa itu kedelai, kemudian yang menjadi kebutuhan masyarakat, bawang putih, ya, daging apa itu, daging kerbau, ini penting. Akan ada kerjasama impor sapi. Kita minta kepada Pak Menteri Pertanian supaya penanganannya dilangsung oleh Bulog. Sudah setuju, nanti karena Bulog ini tidak bisa beri langsung, suatu kerjasama bagus dan nanti bulan September MOU-nya ya secara bilateral. Jadi kita ingin Bulog konglomerat pengendalian pangan di seluruh Indonesia. Kita juga sedih kenapa ini biasa menguasai dunia, pasar dunia ya. Oh, kita punya Bulog yang begitu besar ya. Kami ucapkan terima kasih. Selama perjalanan kami ini kita belum pernah disuguhi durian. Nah, sekarang di Bulog kita disuguhi durian. Jadi ini betul-betul ini udah benar ini Bulog ini. Di pertanian katanya tidak ada panen, tapi di Bulog ada. Berarti udah betul-betul dagang ini Bulog ini. Udah.